Tidak hilang dari kamu. Yang paling krusial sekali adalah moderator, tampilan di video. Nah itu saja, kita coba lagi. Sepertinya harus kritis karena apa? Orang-orang belum tentu paham dengan keinginan kita. Ya, oke, bisa sekian, terima kasih. Foto beradu lagi di pukul 13.00 setelah isoman. Ada beberapa hal koreksi tetap kita perbaiki. Jadi sekali lagi untuk besok pagi, tolong kepada seluruh panitia, sekali lagi kepada seluruh panitia agar 0600 sudah berada di TKP. 0600 sudah berada di TKP. Menjadi kenangan di rakornis tahun berikutnya. Apalagi kami lembur malam waktu saat akan menjadi kenangan. Ikutin terinspirasi sih. Jadi hoax bisa dilawan kalau kita baca buku atau membaca yang lain. Tapi satu hal sebelum diakhiri sama MC, di dalam sejarah tidak ada kebenaran yang mutlak. Ya, yang ada adalah kebenaran yang mendekati. Beda dengan matematika 2 tambah 2 ya 4. Kalau sejarah bisa 8, bisa 15, tergantung perspektif. Contoh kayak tangan begini. Kalau saya tanya tangan saya kepada MC, warnanya gelap. Ya, karena lihat dari sebelah sana. Tapi saya tanya ke fotografer sebelah sini, tangan saya warnanya putih. Satu tangan bisa berantem ya, karena beda perspektif. Padahal tangannya aset kembali. Ya, jadi perspektif inilah yang mesti didalami. Jadi kalau ada buku satu, buku dua, buku tiga, buku empat, sejarahnya makin kaya. Kalau cuma satu perspektif kurang. Jadi, itu satu. Nah, berkenaan dengan saya lupa tadi, saya kepikiran. Berkenaan juga dengan atau mungkin nantilah saya lupa, tapi ini pengen saya sampaikan penting gitu. Ini tiba-tiba hilang karena lihat makanan. Waktunya juga. Saya kira itu dulu.
terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih untuk Pak Asep. Baik, karena waktunya sudah habis, sudah dikurang 40 menit, saya sentuh jadi wakil kita.